memperingati Isra Miraj tahun 1443 Hijriah yang jatuh pada 28 Februari 2022, Badan Nasional Penanggulangan Teroris menggelar doa bersama. Bertemakan semangat beragama dan berbangsa yang harmoni, acara dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman, PNPT Sentul, Jawa Barat, pada 28 Maret 2022. Dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan jajaran, Pengurus Dharma Wanita Persatuan BNPT, serta segenap unsur pegawai di lingkungan BNPT. Acara berlangsung khidmat sambari mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Arasyi Hasyim atau yang akrab disapa Buya Arazi. Kita syukuri, apalagi nikmat punya negara sebesar ini. Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan rasa terima kasihnya kepada Buya Arazi yang senantiasa sampaikan wajah Islam yang rahmatan lil alamin serta moderasi agama kepada para hadirin dalam dakwahnya. Selaras dengan Kepala BNPT, Buya Arazi juga inginkan agar semakin banyak ulama yang mengambil peran dalam kuatkan nilai agama dan cinta kepada negara melalui dakwahnya, terutama jelang bulan suci Ramadan. Harapannya agar tak ada lagi masyarakat yang terjerumus ke dalam propaganda kelompok teror dan melakukan tindak kejahatan dengan mengatasnamakan agama.